Enggak kok. Wah, dia kata-katanya. Kenapa lu dibakar? Karena ini banyak kan plastik, guys. Jadi plastik itu susah banget ya untuk terurai. Butuh 1000 tahun untuk terurai ini plastik. Jadi harus dibakar. Tapi aturan dua pun harus kita jaga. Oke, teman-teman di rumah, malam ini kita Randu Agung Community akan kembali melakukan kegiatan bersih-bersih malam di sepanjang jalan menuju Candi Agung Randu Agung. Perorangannya, ayo jalan-jalan sambil noleh sekarang kiri. Bikin kotor dan tambah beban. Sedikit peduli apa itu sulit. Jaga kebersihan bukannya makin rumit. Yang di sini kumpulkan saja di sini dulu. Nanti kita bakar bersama-sama. Kita masuk ke Candi Agung dulu, guys. Ayo, guys. Hati sendiri. Candi ini bukan buat tempat sampah. Kali kita sadar dan mulai berubah. Candi Agung dua. Kita sudah berada di dalam Candi Agung ini, guys ya. Kita cari biasanya di kawasan Candi Agung ini harus bersih. Ini guys. Ada yang belajar di sini rupanya, guys. Ini ada buku. Ambil, guys. Coba buka buku apa itu? Wah, lama, guys. Oh, alas, guys. Ini candinya, guys. Coba di. Nah, ini candinya, guys. Di sini harus bersih, guys. Biar yang berkunjung itu betah gitu dan nyaman. Nah, seharusnya buat pengunjung ya, jangan dibuang berserakan begini. Dikumpulkan saja, nanti kita yang angkut kok, nanti kita yang bakar gitu. Guys, dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan saja yang ya buat yang berkunjung, dikumpulkan saja, nanti kita yang angkut. Ayo yang di luar. Tolong ini. Nah, itu sampahnya nih. Sembarangan, kamu hebat sekali. Merusak keindahan, bangga hati sendiri. Apakah malu sama leluhur kita? Jaga cantik. Guys, saatnya kita bakar, guys, sampahnya, guys. Ayo, dikeluarkan. Apakah malu sama leluhur kita? Jaga cantik. Bukan buat tempat sampah. Kali kita sadar dan mulai berubah. Candi aturan dua pun harus kita jaga. Buang sampah sembarangan bukan tindakan bijak. Ayo kita rawat jangan cuma. Selesai akhirnya kegiatan bersih-bersih kita di sepanjang jalan menuju Candi Agung dan di sekitar Candi Agung sendiri sudah selesai. Beberapa sampah yang berserakan di sekitar jalan ini sudah berhasil kita kumpulkan. Sampah yang kita kumpulkan akhirnya kita bakar di sini. Selanjutnya kita akan pulang mandi dan tidur. Oh iya, buat kalian yang mau mengunjungi tempat ini, jangan buang sampah sembarangan, guys. Cukup kumpulkan di beberapa titik, kita yang bakar.